Beritanya Orang Indonesia. Raden Roro Ayu Maulida Putri jadi juara Putri Indonesia 2020. Setelah menyisihkan 38 finalis Putri Indonesia 2020 lainnya dari 34 provinsi, akhirnya perwakilan Jawa Timur itu dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2020. Air mata kebahagiaan tampak mengaliri wajah cantiknya, senyuman pun mengembang di bibirnya. Ayu Maulida Putri mendapatkan poin tertinggi selama penjurian di karantina, ditambah dengan jawaban yang berhasil memukau juri sehingga membuat mereka sepakat memilihnya sebagai pemenang Putri Indonesia 2020. Raden Roro, Ayu Maulida Putri memberikan jawaban tegas, padat dan jelas ketika penasehat utama Yayasan Putri Indonesia, Putri Kuswisnu Wardani memberikan pertanyaan pamungkas di malam final yang diadakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat 6 Maret 2020. Raden Roro Maulida Putri menjawab pandangannya tentang makna kebahagiaan. Sarjana hukum dari Universitas Erlangga itu mengungkapkan bahwa bahagia menurutnya adalah bagaimana dirinya bersyukur atas jati dirinya. Sementara itu, gelar runner-up 1 Putri Indonesia 2020 diraih Putu Ayu Saraswati dari Bali. Dan runner-up 2 Putri Indonesia 2020 adalah finalis Jawa Tengah Jihan Almira Kedir. Sebagai pemenang Putri Indonesia 2020, Raden Roro Ayu Maulida Putri nantinya berhak mewakili Indonesia di kontes kecantikan bertaraf internasional Miss Universe 2020. Selain Ayu, berikut ini daftar lengkap pemenang Putri Indonesia 2020. Putri Indonesia 2020, Raden Roro Ayu Maulida Putri. Runner-up 1 Putri Indonesia 2020 atau Putri Indonesia Lingkungan 2020 Putu Ayu Saraswati. Runner-up 2 Putri Indonesia 2020 Putri Indonesia Pariwisata 2020 Jihane Almira Cedi. Top 6 Putri Indonesia 2020. Yang pertama Putu Ayu Saraswati Bali. Yang kedua Kalista Iskandar Sumatera Barat. Yang ketiga, Raden Roro Ayu Maulida Putri Jawa Timur. Yang keempat, Angel Virginia Bolen Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, Yohan Clara Teken Maluku. Yang keenam, Jihane Almira Sedit Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapat update video berita terbaru berita indonesia.link. Selain itu, ikuti semua sosmed kami.